Bapak Ibu, masih semangat ya mendengarkan videonya. Di video kali ini saya akan coba membagikan tentang Google Spreadsheet. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar bahwa Google Spreadsheet ini adalah salah satu aplikasi yang fungsinya untuk melakukan perhitungan atau analisa-analisa yang berkaitan dengan angka maupun data. Menu Google Spreadsheet ini bisa Bapak Ibu akses melalui menu utama di Google. Saya klik 9 titik ini, lalu saya cari menu Sheets. Kalau saya klik menu Sheets ini, saya akan dibawa ke sebuah halaman yang mirip-mirip dengan Google Dokumen yang pernah kita bahas sebelumnya. Sama dengan Google Dokumen, Google Sheets ini juga menyediakan beberapa template yang tersedia pada template gallery. Bapak Ibu bisa pilih jika memang project Bapak Ibu bisa menggunakan template, silahkan menggunakan template. Contoh, di sini saya pilih template kalender. Saya klik template kalendernya, lalu saya tunggu Google-nya untuk mendownload template tersebut. Di sini saya bisa mengganti-ganti nanti baik warna, tulisan, dan teks yang ada di dalam sini. Kemudahan menggunakan template adalah ya kita tidak harus pusing dengan desainnya. Jadi desainnya sudah disediakan oleh Google, kita tinggal pakai berdasarkan desain yang ada. Saya kembalikan ke halaman awal. Saya ingin menunjukkan kepada Bapak Ibu bagaimana memulai Google Spreadsheet dari template yang kosong, jadi blank dokumen. Saya pilih di sini blank, kosong, dokumen kosong. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Sama seperti Google Dokumen, ketika pertama kali file ini terbuka, ini belum ada nih nama filenya. Jadi mari kita buat dulu nama filenya. Misal, latihan 1. Saving. Proses saving ini nanti jika sudah selesai, dia akan langsung mengirimkan ke Drive. Google Spreadsheet ini mirip dengan aplikasi yang ada di pasaran. Perpotongan antara kolom, ini jadi kita sebut kolom ya Bapak Ibu, kolom A, kolom B, kolom C. Jadi semua ini satu kolom, ini satu kolom, ini satu kolom, dan seterusnya. Ini A, B, C, D, E, dan seterusnya disebut sebagai kolom head. Jadi kepala kolom 1, 2, 3, lihat angka-angka yang di sebelah sini, ini disebut dengan row atau baris. Perpotongan antara kolom dan row ini disebut cell. Jadi kotak ini namanya cell A1. Kotak ini namanya cell B1. Jadi nama kolomnya di depan, lalu nama barisnya di belakang. Ini sel apa? Iya, sel C2. Untuk mengisikan data, kita bisa langsung mengetikkan datanya di sana. Misal, nomor, nama. Oh ya, untuk berpindah sel, Bapak Ibu bisa menekan tombol tab. Jadi di baris yang sama, saya tinggal menekan tombol tab. Misal saya ingin membuat sebuah daftar hadir dari kelas saya. Biasanya saya akan hitung kelas saya ada berapa ya anak muridnya. Oh, cuma ada 12. Berarti di sini saya ketikkan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai 12. Tapi kalau nomornya berurutan, Bapak Ibu tidak usah nih ngetik satu-satu. Kalau nomornya berurutan, kita bisa lakukan proses seperti ini. Diklik 1, 2-nya, lalu cari tanda kotak kecil ini. Arahkan kursor Bapak Ibu sampai membentuk tanda plus,
lalu tarik. Maka secara otomatis dia ada angkanya berurutan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 12. Oke, ini kita tidak butuh, jadi saya akan blok lalu delete. Isikan nama anak-anaknya. Kalau sudah diisi semua nama anak-anaknya, tinggal diisi kelasnya. Misalnya kelas 7. Nah, ini kan semuanya nilainya sama nih, si Adam, Ani, Ali, seterusnya. Ini kan semuanya di kelas 7.A. Jadi ini tinggal saya tarik aja kayak tadi. Maka nilainya akan terduplikasi. Bedanya apa nih sama yang nomor tadi? Kalau yang nomor tadi kan yang saya blok 2 ya Bapak Ibu. Saya blok 2 begini, lalu saya tarik kotaknya. Kalau yang tadi, yang kelas, ini yang saya pilih hanya sel C2 saja. Sel C2 saya pilih, lalu kursor saya dekatkan ke pojok kanan sel bawah. Saya tarik sampai bawah, maka ini akan menduplikasi nilai yang dibuat paling atas. Nah, hal lain yang ingin saya kenalkan ke Bapak Ibu adalah tentang format data, format sel ya. Jadi misal di sini saya ingin menformat tanggal ya. Jadi saya pilih sel, misalnya ini tanggal lahir. Tanggal lahir. Nah, tanggal lahir kan formatnya beda ya, bukan teks. Saya pilih menu format, lalu saya pilih menu number. Di sini bisa dipilih menu date, atau Bapak Ibu bisa pilih more date and time format. Nah, ini bisa dipilih mau bulan dulu baru tanggal, atau mau tanggal dulu baru bulan. Di sini banyak nih pilihannya. Nah, tinggal Bapak Ibu pilih, saya pilih yang mana ya. Saya pilih coba yang ini aja. Oke, lalu apply. Jadi kalau saya ketikkan di sini 8/12/2005, maka dia otomatis berubah jadi 12 Agustus 2005. Nah, ini sama ya formatnya. Kalau satu sel ini formatnya sama, satu kolom ini formatnya sama semua. Tadi kan kita cuma pilih ini ya. Nah, kalau formatnya sama semua, lakukan seperti ini. Blok sel yang punya format sama, lalu pilih format apa tadi? Number ya, terus pilih date. Nah, karena tadi kita sudah punya nih format yang 26 sep, jadi tanggal, bulan, tahun, kita bisa pilih yang ini. Klik. Secara otomatis ini misalnya 10/5/2006, maka dia akan tertulis 5 Oktober 2006. Oke, menu format sel yang lain, format lalu number, ini ada more format, custom number format, ini ada macam-macam. Kalau custom misal seperti ini, saya pengen tampilkan data. Misalnya barang hanya jumlahnya saja, quantity. Ya, kita lepas dari tabel ini dulu ya. Ini contoh. Misalnya jumlah barang. Jumlah barang kan biasanya belakangnya ada sekian buah gitu ya. Jadi di sini saya blok, saya punya data belakangnya tuh ada buah, tapi yang saya inputkan itu pengennya cuma angka saja. Nah, pilih number, pilih more format, pilih custom number format. Nah, di custom number format, setting awalnya adalah 0. Saya ingin menambahkan kata buah di belakang angka. Jadi, saya ketik tanda petik 2, lalu saya ketik buah, saya akhiri dengan tanda petik 2. Contohnya kayak gini, jadi nanti saya punya angka, belakangnya ada buah. Ya, saya klik apply.
Nah, apa yang terjadi di sini? Kalau saya ketik 5 saja lalu saya tekan enter, dia otomatis ada tulisan buah mengikuti di belakangnya. 10 enter, langsung ada buahnya. 2 enter, 4 enter, 5 enter. Semua sel yang tadi diformat dengan custom, maka secara otomatis menampilkan kata buah di belakang angka. Untuk yang lain apa ya? Oh, ini yang paling sering digunakan juga ada yang namanya border. Border itu apa artinya Bapak Ibu? Border itu artinya garis tepi. Nah, ini menunya nih di sini nih, border. Kalau mau langsung tinggal pilih yang ini, all border. Klik, maka sel yang diblok itu semuanya otomatis akan diberi garis tepi. Jika ingin custom, saya mau di tengah-tengahnya ini garisnya nggak lurus, jadi garisnya putus-putus gitu ya misalnya. Nah, pilih yang ini nih, border style. Pilih yang ini, terus pilih ini, horizontal border. Nah, lihat ya, yang di tengah jadinya garis putus-putus semua. Bapak Ibu nanti bisa coba memodifikasi, mengotak-atik, karena kalau aplikasi seperti ini semakin banyak Bapak Ibu berlatih, maka Bapak Ibu akan semakin mahir. Untuk dasar-dasarnya kurang lebih seperti itu ya. Sedikit deh ya, saya tambahin satu lagi. Misal saya ingin menambahkan, ini kan paling atas nih ya, saya ingin menambahkan baris di atas tabel ini. Oh, ini tabelnya mentok banget gitu ya. Nah, kalau menambahkan baris, Bapak Ibu bisa klik kanan di sini, lalu pilih insert one above. Artinya, saya akan menambahkan satu baris di atas tabel yang ini. Klik. Nah, itu ada satu. Ini saya tambah satu lagi, insert one above. Nah, misalnya di sini pengen saya tulis nama sekolah saya. Saya tulis nama sekolah saya SMP Riang Gembira. SMP Riang Gembira. Ini pengen saya ratakan ke tengah. Saya klik, lalu saya pilih perataan. Nah, perataannya di sini nih Bapak Ibu agak beda ya sama Google Dokumen. Kalau Google Dokumen kan ada right, ada center, ada left. Kalau di spreadsheet ya saya satu aja kayak gini. Nah, saya pengen rata tengah. Klik. Kok nggak rata tengah ya? Kok cuma di sini doang? Kenapa di sini doang ratanya? Karena dia meratakan berdasarkan sel. Nah, saya kan pengennya ratanya segini nih, jadi tulisannya ada di tengah-tengah tabel ini. Kalau kondisinya seperti itu, Bapak Ibu bisa blok sel yang akan digabungkan, lalu pilih icon yang ini nih, merge cells. Nah, dia gabung. Tadinya kan ada 1, 2, 3, 4 sel. Sekarang jadi hanya satu sel. Untuk merubah teks ukuran bisa dilakukan di sini, default Arial. Nah, bisa diganti tulisannya, ukurannya, tebal tipisnya, dan seterusnya. Oke, apa lagi ya? Oh iya, background ini saya blok kepala tabelnya. Saya berikan warna yang berbeda. Nah, jadi. Baik Bapak Ibu, kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi setiap perubahan yang saya lakukan, ini otomatis sudah masuk nih di drive. Saya coba tutup ya, tutup tanpa save. Lalu saya coba double klik dari sini, klik-klik. Nah, bisa kelihatan bahwa ini hasilnya sama. Tanpa di save, tanpa kita harus mengklik save, dia auto saving sendiri. Itu ya Bapak Ibu. Mungkin untuk pengenalan Google Spreadsheet hanya sampai di sini. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan untuk kita membuat video lebih banyak lagi dan lebih mendalam tentang Google Spreadsheet. Tapi saya harap video ini memberikan gambaran singkat mengenai penggunaan sheets,
pada Google dan pengaplikasiannya nanti di dalam pembelajaran. Oke, kurang lebihnya seperti itu Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih sudah menyaksikan hingga akhir video. Saya tutup video kali ini. Sampai berjumpa pada video berikutnya.